kembali lagi sama aku Serlika. Di videoku kali ini aku mau kasih tahu tentang masker organik yang lagi viral banget di TikTok sampai masuk FYP, terus banyak banget yang beli-beli sampai PO-PO. Dan masker yang aku maksud itu masker saffron dari Hey Girl, dan aku udah beli dong tentunya. Di sini aku mau review masker itu dan paketannya juga udah aku ambil. Jadi kayak gini paketannya. Aku di sini belinya cuma satu aja karena aku lihat detailnya itu banyak banget isinya. Jadi yuk kita langsung buka aja. Jadi kita buka dulu ya. Nah teman-teman, ini paketannya, ada bubble wrapnya. Yuk kita langsung buka aja. Dan ternyata surprise banget, di sini aku nggak cuman dapat masker saffron, tapi di sini aku dikasih bonusan karet rambut. Ya ampun, lucu banget. Makasih ya mbak yang all shop jualan ini. Oke teman-teman, ini setelah bubble-nya aku buka, di sini seperti yang aku udah bilang, dari all shop-nya itu kasih bonusan aku karet warna kuning, tuh lumayan juga sih buat ngikat rambut ya. Jadi kalau dari packagingnya langsung aja, di sini bentukannya cups, bagus banget lah. Oke lah kalau untuk masker. Terus di sini juga ada tulisannya pemakaiannya 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian di sini ada bahan-bahannya, itu ada saffron, ada zaitun, vitamin C, ada rice powder, yogurt oat, honey, milk, aloe vera, bengkoang. Di sini ada tulisannya tanpa pewangi, pewarna atau pengawet. Nah, terus kemudian di sini ada manfaatnya juga. Di sini kalau untuk manfaat, untuk mencerahkan kulit, melembabkan, membuat kulit tampak lebih glowing, memperbaiki tekstur kulit, kemudian dia juga bisa meremajakan kulit, menghaluskan kulit dan memudarkan jerawat secara perlahan. Nah, di sini kalau bagian dari tutupnya itu ada tulisan kayak "Hey girl" kayak gitu. Feminim banget ya, ada gambarnya cewek juga. Nih, coba kita buka untuk cupsnya di sini. Ketika dibuka, wah ternyata dalamnya tuh kayak powder kayak gitu loh, kayak gini, kalian tahu kan? Kayak powder, tapi di sini tuh lebih kayak ada saffron-saffronnya. Tuh, kayak ada saffron-saffronnya gitu, kayak pink-pinknya kecil-kecil kayak gitu. Ya yuk kita langsung coba aja. Sebelum kita menggunakan maskernya, kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Untuk powdernya diambil secukupnya aja, dan aku di sini pakai 3 sendok. Terus boleh dicampur sama air biasa. Aku tapi di sini pakai air sari mawar juga nggak apa-apa. Nah, habis itu tinggal diaduk-aduk deh kayak gini. Hasilnya kayak gini. Aku emang sengaja buat maskernya agak kental dan warnanya itu emang kuning, ada merah-merahnya itu dari saffronnya ya. Next, di sini aku coba usapin sebagian wajahku biar bisa bandingin hasilnya ya. Kalian di sini bisa lihat udah aku usapin dan emang warnanya kuning. Aku emang suka yang tebel, lalu ditunggu 15 menit. Ini di dalam 5 menit pertama kalian bisa lihat bahwa maskernya udah mulai mengering ya. Selanjutnya dalam 10 menit kalian bisa lihat bahwa di bawah mata dan juga bawah bibirku masker yang mengering itu tambah banyak ya. Dan ini yang ke-15 menit, kalian bisa lihat masker yang mulai kering tambah banyak. Tapi nggak semuanya karena aku makainya tebel. Selanjutnya yuk kita bilas. Nah teman-teman, ini hasil dari wajahku setelah dibilas dari kita maskeran selama 15 menit pakai saffron itu. Dan kalian lihat sendiri perbandingannya. Di sini itu wajah yang gak aku kasih masker saffron, dan yang di sini itu yang aku kasih masker saffron. Jadi emang beda.
Kalau untuk perbedaannya ya ini lebih lembab, yang jelas kan kalian bisa lihat sendiri kalau di sini tuh lebih cerah, lebih glowing, dan aku juga ngerasa seger banget gitu. Dan aku tuh seneng banget beli masker saffron dari Hager ini, soalnya dia isinya tuh banyak banget. Satu cup segini tuh aku pakai tuh cuman dikit banget yang aku pakai, dan ini cuma dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Bagus banget sih. Nih, jadi kalau baunya itu gak bau sama sekali. Jadi baunya tuh lebih bau manis, kayak bau yogurt, kayak madu, terus campuran beras, kayak gitu. Yang di bahan-bahannya kan di sini ada. Nah, bau-baunya tuh kayak emang campuran kayak gitu. Jadi enak banget dipakainya. Dan aku suka banget sama masker ini. Nanti kalau misal kalian mau beli, aku tulis toko shoppingnya itu di dashboard aja ya, kalian cek sendiri. Oke, makasih ya kalian udah nonton videoku sampai habis. Kalian tolong support channelku, caranya kalian subscribe, like, comment, dan juga di share. Dan nantikan juga videoku selanjutnya. Sampai jumpa.